Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan aku Red Power. Yuk bermain PKXD lagi bersamaku. Teman-teman, di video kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan nih. Kenapa? Karena sekarang aku sudah berada di mana ini teman-teman? Ya, di Italia loh teman-teman. Wow, aku gak nyangka ternyata aku bisa liburan ke Italia loh teman-teman. Nah, di sini aku sudah berada di tempat bersejarah ya. Tepatnya bangunan bersejarah yang ada di Italia. Dan merupakan salah satu bangunan yang termasuk ke dalam keajaiban dunia loh teman-teman. Wow. Dan bangunan ini bernama Colosseum teman-teman. Sedikit sejarah ya tentang Colosseum, bahwa Colosseum ini adalah bangunan yang dibangun pada zaman Romawi kuno nih teman-teman di Italia, di mana Colosseum ini adalah tempat bertarungnya para gladiator teman-teman. Wow, keren sekali ya. Nah, dari hal itu aku terinspirasi untuk membuat experience Colosseum teman-teman, karena aku sangat menyukai bentuk bangunannya nih yang banyak pintu-pintu seperti ini ya teman-teman. Dan kebetulan di PKXD banyak sekali item yang bisa digunakan untuk membuat Colosseum tersebut. Nah, sekarang langsung aja, nggak usah lama-lama, aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan di experience-ku nih teman-teman. Ini bukan konten just tip ya teman-teman, tapi ini adalah video sehari-hari yang aku bikin untuk mereview builderku kali ini. Nah, di bagian depan aku taruh beberapa kursi dan patung Cupid, serta ada lampu dan hiasan kupu-kupu dari event Miraculous ya teman-teman. Nah, aku rasa ini cocok banget ya ditaruh di sini. Ini aku buka buku ya, karena kok rasanya nyaman sekali ya untuk baca buku di taman seperti ini sambil ngeliatin Colosseum nih teman-teman. Wow, kita bisa sambil menghayal nih, kita pura-puranya lagi ada di Italia loh teman-teman. Mumpung ini lagi musim liburan, jadi cocok banget ya experience ini di launching, supaya teman-teman yang pengen liburan atau nggak bisa kemana-mana bisa liburan virtual nih di PKXD. Nah, lalu di bagian sini aku juga taruh beberapa item makanan ya, supaya masa jalan-jalan kita nggak makan nih, nggak mungkin dong. Nah, lalu aku juga taruh ada food truck ya di sini yang jualan macam-macam nih teman-teman. Ada cake, pizza, ada ice krim, donat, pokoknya semua makanan sudah disediakan di sini supaya teman-teman gak kelaparan nih. Di sini aku juga sudah menyediakan 2 kursi buat teman-teman yang pengen nongki-nongki di sini sambilan memandangi ya bangunan Colosseum yang sangat indah ini teman-teman. Nah, ini kebetulan aku mengambil pizza dulu ya, karena aku suka banget nih sama pizza. Wow, enak sekali ya. Ini berasa lagi menghayal ya guys ya, kita lagi ada di Eropa, terus kalian jalan ke Colosseum dan kalian di sini sambil makan cemil-cemil nih guys. Tapi jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya guys, supaya lingkungannya tidak kotor. Nah, ini aku mau kembali duduk di sini menikmati pemandangan yang hijau-hijau nih. Wow, keren sekali ya. Nah, terus mungkin dari sini aku akan mengajak kalian ya untuk masuk nih ke dalam Colosseum ya. Kira-kira dalam Colosseum itu ada apa sih? Oke, yang udah gak sabar tetap tonton video ini sampai habis ya guys. Nah, di bagian sini ada 3 baju ya yang aku taruh. Jadi kalau kalian pengen bikin drama mungkin lagi jalan-jalan sama sekolah ke Colosseum, kalian bisa gunakan kostum yang ada di sini, guys. Oke deh, sekarang aku mau langsung ajak kalian untuk kita masuk ke dalam Colosseum ya, guys ya. Kira-kira Colosseum itu dalam seperti apa ya, guys? Kalau dari hasil browsing yang setelah aku lakukan, di dalam Colosseum itu ada beberapa kamar-kamar ya guys ya, untuk para gladiator. Dan kamar-kamar itu banyak banget guys, pintu-pintunya. Nah, sesuai dengan aslinya, aku juga bikin banyak balok-balok di dalam sini yang aku susun. Ini
menyerupai kamar-kamar di bawah tanah, guys. Cuman karena agak sulit untuk membuat ruangan di bawah tanah, jadi aku memutuskan untuk menyusun balok-balok saja, guys, di dalam ini. Nah, ini aku mau putar kameranya ya. Kira-kira seperti ini ya, guys, ya. Di dalamnya tuh luas sekali ya, guys. Dan banyak sekali pintu-pintu, guys. Ini kalau kalian datang sini dan kalian pengen berfoto, di bagian sini adalah angle yang tepat ya, guys, ya. Karena bisa menyorot kolosium ini secara keseluruhan, guys. Gimana, guys? Apakah kalian tertarik untuk datang ke experience-ku ini? Kalau kalian tertarik, langsung aja yuk ke sini. Jangan lupa klik Red Power 33093 dengan judul experience Colosseum in Roma. Nah, ini maksudku ya, guys, ya. Jadi kalau kalian mau foto, kalian bisa langsung berdiri di bagian sini, guys. Tuh, kalian bisa dilihat di bagian belakang itu langsung tersorot ya, guys, ya. Pintu-pintu kolosiumnya secara keseluruhan, guys. Nah, gimana nih, guys, menurut kalian experience-ku kali ini? Kalau kalian suka dan tertarik, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, sekarang aku mau lanjut untuk mengajak kalian berjalan ke arah belakang kolosium ini, guys. Kira-kira di bagian belakang tuh ada apa ya? Nah, aku mau kasih tau kalian bahwa di bagian belakang kolosium ini tidak kosong ya. Bahwa di sini aku juga bikin bangunan mini ya. Nah, ini juga sesuai dengan aslinya. Jadi di kolosium yang asli itu ada juga bangunan mini seperti ini ya, guys, ya, di bagian luarnya. Nah, aku berusaha untuk membuat semirip mungkin nih, guys. Lalu di bagian sini aku juga taruh beberapa meja dan kursi ya, yang nggak terlalu banyak sih, supaya nggak terlalu ramai ya, guys, ya. Tapi ini cukup untuk kita duduk-duduk di sini sambil memandangi pemandangan sore dan tingginya kolosium ini, guys. Wih, tuh kalau kalian lihat, ya tinggi sekali ya, guys, ya. Aku aja sampai mikir. Ini kayaknya kalau naik ke atas lumayan menyeramkan ya, guys. Nah, lalu aku mau lanjut jalan ke bagian sini. Kalau kalian lihat ada air mancur, guys, yang aku hias dengan beberapa patung Cupid dan ada tanaman-tanaman rumputan ya serta bunga-bunga di sekitar airnya. Nah, ini aku pengen bikin air mancur dengan nuansa hijau-hijau, guys. Tuh, aku menggabungkan tiga bangunan Cupid itu ya, dan beberapa item dari kamar mandi nih, guys, yang menyerupai air mancur. Nah, aku senang sekali ya kalau misalnya di bangunan yang aku buat itu ada unsur airnya nih, guys. Kayak dengernya gemercik-gemercik gimana gitu. Oke deh, nah ini aku mau lanjut ya, ajak kalian naik nih, guys, ke atas kolosium ini ya. Oke, ini aku udah pakai sapu glitz dan aku akan naik ya ke atas sana. Aku pengen liatin ke kalian semua betapa tingginya ya kolosium ini, dan membuatnya pun juga lumayan ya, guys, ya, effortnya ya, karena harus menyusun beberapa bangunan-bangunan, jendela-jendela dan balok-balok ini dengan jumlah yang sangat banyak ya, guys. Nah, ini aku mau liatin ke kalian tuh. Nah, ini aku udah di bagian atas kolosium. Kalian bisa lihat ke bawah. Ini kalau ngebayangin lagi di atas ini agak menyeramkan ya, guys, ya. Waduh, takut jatuh nih, guys. Kalau jatuh lumayan naik ke atasnya soalnya ya. Dan gak bisa langsung pakai sapu gitu ya, guys, ya. Kecuali kalau kalian menggunakan armor mungkin, guys. Nah, di bagian sini ada bendera Italia nih, guys. Nah, aku sengaja menyusun bendera Italia di sini gunanya untuk kepentingan estetik dalam berfoto ya, guys, ya. Jadi kalau kalian datang sini, kalian foto kolosium ini dari atas, maka akan terlihat bendera Italia tersebut, guys. Nah, ini aku sengaja taruh di bagian depan ya, guys, ya, bendera Italianya, biar langsung kesorot di kamera, guys. Oke, ini aku mau coba foto kolosium ini ya dari atas. Nah, ini aku udah ganti baju dengan armor zero gravity yang terbaru ya, guys, ya. Kebetulan ini kan juga bisa bug ya. Nah, ini aku udah ngeluarin kamera. Ya, aku mau langsung aja ya foto bangunan ini dari atas ya, guys. Wih, kalau foto dari sini kita bisa lihat, guys, kolosium itu seperti apa ya. Jadi bangunannya tuh setengah dan setengah lagi hilang, guys. Nah, ini aku mau coba ulang lagi foto ya, karena sepertinya tadi kurang pas ya angle-nya. Nah, ini aku mau ngulangin. Nah, ini sepertinya sudah lumayan ya, guys, ya. Sudah terlihat bangunan kolosium
dan bendera Italianya, guys. Wah, aku berharap banget nih suatu hari semoga aku bisa beneran ya, guys, ya, ke Colosseum yang asli. Ayo, siapa lagi yang main ke Colosseum nih, guys? Kalian bisa komen di bawah ya. Nah, itu aku sudah simpan fotonya di Yoniku, guys. Nah, ini saatnya aku turun ke bawah karena aku sudah selesai memfoto Colosseum ini, guys. Ini aku mau turun dulu ya, sekaligus aku mau ganti baju, guys, dari Armor Zero Gravity ini, guys. Oke, ini aku sudah berada di bawah ya, guys, ya. Berhubung aku sudah ada di bawah nih, guys, aku mau kasih tahu kalian bahwa saat ini aku sudah mengadakan giveaway dalam rangka merayakan 1000 subscriber YouTube channel Red Power PKXD, guys. Untuk tata cara giveaway-nya, kalian bisa langsung cek ya ke Instagramku, di sana aku sudah post dengan lengkap, guys. Dan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 8 Juli 2023. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, guys, ya. Oke deh, guys. Kurasa sekian dulu untuk videoku kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.